Woo, cekers! Cekers! Kembali lagi, kita berceker. Cekers! sia ya, bermusik-musik, irama dengan dengan sebuah yang checkers, Nice! Wow. kembali lagi di Cekson bersama Dilan. kita hadir dengan irama wow. yang baru. oh tidak disambut, gua Anggi. wah wow. <laughs> kita masih dengan gua. Elu dengan juga Tio dulu. Gue Tio. biasanya <laughs> uh. hmm, dengan irama yang baru dan kemasan Yoi. yang juga baru, baru sekali karena kita habis tahun baru. <laughs> <laughs> Weh. Weh. Nice, nice nice kalian tuh nonton gak sih sound nih? <laughs> nonton banget. Tapi lu suka man, nontonin man, gak gak sih kalau misalnya eh uh, ya selain untuk lu preview ya. Nonton-nonton gua. Nonton gua. Nonton. Gua suka banget sih gua tontonin. Gua jadi. lebih suka yang format ini gua ternyata. Iya. Orang dia kemarin muji gua di kereta. Bang lo nonton gak sih bang episode long ini lo lucu tau sih so, gue bilang kok lo muji gue gitu Terus kita langsung awkward moment gitu <tuk> <Engga, tuk> Gue langsung berdiri gue <tuk> Bridging bridging awal Karena gitu udah sampe ya, ya. ya Bridging awal kayak <tuk> gitu ya teman-teman Udah <tuk> ya. sampe tebet <tuk> 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 Nah teman-teman kita seperti biasa segmen pertama kita akan membahas soal musik info uh. Oke okay? Dan info musik kali ini yang akan gue bahas itu adalah Java Jazz Festival tahun 2024 wow. Yo, iya, Ini Java festival jazz. jazz tahunan yang sangat dinanti-nanti Gila nih bro ini iya. festival yang menurut gue uh, bisa menjadi uh, buat pembelajaran para penyelenggara-penyelenggara konser, ah, iya, iya, karena iya. Java Jazz ini bener-bener uh, proper. Iya, karena emang kata, uh, bukan kata ya sih, tahu gue kayaknya kayak emang gak ada kurangnya doi ya, gak ada masalah yang, Nggak, gak, gak ada pernah, kan, gak aman ya. Wah emang gokil per per banget bro, terus yang dulu sempet ada ada polemik soal, nu Java Jazz kok ngundangnya, Iya tiba-tiba ada Oh Ternyata itu sebuah gimmick yang bagus iya, menurut benar, gue iya benar, sih. Benar, benar. Malah kan toh tetap ramai. mereka membawakan lagunya dengan uh, irama jazz. Yes. Betul, si, betul, iya. betul, 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 betul. Hmm. Daripada musik metal kan lebih baik musik jazz. Wow. Oh iya. Katanya sih kuruban. <laughs> Java jazz Festival ini teman-teman menjadi salah satu pertunjukan musik jazz yang paling konsisten dalam ya. menghadirkan sederet panggung dan penampil nasional maupun Uh, Internasional. Oke. Okay. Seperti biasa ya. Betul. Jjf 2024 akan digelar di JIEXPO Mayoran Jakarta pada 24 dan sampai, sampai 26, Mei. 26 Mei. Oh eh. Uh banyak banget nih sih. Lain apa? Termasuk ada Lofi Lofi Si iya. soloist dari Island. Apa, Island. Dari Island. Islandia. Islandia betul. Oh, termasuk juga ada Yusef Dyes. Ada Oktober London. Ada oh, Gila uh, Jangan Woh. lupa minum. Tiap tiap. Saya ada. minum dua. <laughs> sampai. Ray Tistel Wait Tweet ya. Yeah. Kok kira amat namanya ini orang? Ini nih nih, nih Lovi nih udah confirm mereka yang dia kejawab aja. Yo idong. Oh, oh yes. Lovi. Nah ada yang unik nih dari hadirnya seorang Lovi di Java hmm. Jazz nih. Eh, ini ini ya One apa? Piece. Ya? Itu Lofi. oh, mungkin warna ya, Luffy. oh. lagi. Ini ya, <laughs> Luffy aja. I love you. sayur sayur apa yang romantis? Sayur love you. <laughs> I love you. Kau sayur. Love bukan love. Dong. <laughs> <laughs> Tomat ya. Tomat, I love you tomat. I tomat, i sayur, apa buah? Ah. Capek-capek. Nah, ada yang unik dari hadirnya seorang Lofi nih. Dalam dari pengumuman lainnya, pihak penyelenggara si JJF <laughs> yeah, yeah. 2024 ah. ini jalan-jalan Fagi. Bu <laughs> Dia sendiri yang bikin kacau. <laughs> terus Jalan pihak Fagi, pihak bareng pak. <laughs> Terus-terus? Pak. <laughs> apa sih? Lu kan masih ngomong. Oh, bang. Iya, iya benar. Oh ya. Nah, pihak penyelenggara pihak penyelenggara si Java Jazz ini hmm. bilang juga Lovi itu katanya bakal menyuguhkan set spesial. Wih, apa nih? Apa nih? Bento, bento, bento. Ah iya itu Hawk Band special set spesialnya beda lagi, Bro. 25 Mei di 2004 tadi ya, Sabtu. Iya iya enggak, ya, maksudnya lovi itu pasti bakal jadi memang lo harus uh, nonton iya, iya, sendiri iya, 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 untuk iya. tahu gitu nice, loh. Nice, nice, nah, nice. ini adalah penampilan lovi kedua kalinya beruntun setelah dia tampil di uh, di 2023. Ah, uh, Jawa, 2023 kemarin. Jawa 2023 kemarin gitu. Dia juga saat itu kan di 2003 itu ada Steven Sanchez. Hmm. Ada Gia ja, Komotura Gia Komotura. Ja, Komotura Ada Caleb juga Caleb J Caleb J, Kalab J. Okay. Never, you, uh, oh, oh iya iya, ya, iya. iya. Emang iya. itu bener ya? Bukan itu Iya bener Iya Yang lagu TikTok itu loh Iya iya ya. Itu Caleb J ya, ya. Yeah, yeah, Dan JJF 2003 juga diisi penampilan sejumlah musisi seperti I -Bob. I Bob James Trio Lofi juga main ya, Lofi, Lofi Kandang Kandang Sledge, juga main uh -huh. uh, Stacey Ryan Brian Simpson Grace Kelly Zairi Dan juga banyak lagi Betul

Terus ada Dedi Dukun, Jamie Aditya dan pianis kebanggaan Joy Alexander. Wo si pianis ini ya, pianis kecil ya? Iya iya. Apa istilah? Andro 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 Underground. Apa sih? Ini mah itu ya. Apa sih dia namanya? Andromeda. Dia ini banget gitu. Enggak, dia Masih kecil tapi udah jago banget tuh apa sih namanya? Oh ini. Guntar. Guntar apa? <laughs> nah, Golden Boy, Golden Boy. Ah, nah, di JJF 2024, teman-teman, pastinya masih banyak line up yang gokil banget yang belum keluar semua nih, belum nah, dikasih tahu semua. Iya, belum di ya? Betul, musisi Indonesia juga masih belum di spill. Tapi kalau lihat dari line up kemarin udah pasti betul. bakal keren gak juga. Pernah yeah. gak, keren, gak, pernah, gak, itu? gak pernah gak keren ya Pak itu. Gak pernah Iya gak -gak. dong. Oh Madrid, ya kan siapa tahu bisa jadi teaser. media partner. <laughs> betul, betul. Nah, om. ini Ia. teaser posternya -poster 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 ada di sini, teman-teman. Oh, nah Nah, tiketnya harga tiketnya nih. juga eh menurut gua ya standar sih standar gitu loh. Ya. Karena enggak murah juga dan enggak mahal juga, sedang hmm. lah. Iya, ya, ya, tapi ya, kan ya, pengalamannya ya. memang full kan. Apalagi kalau lu beli 3D uh, uh, ya, pass kan. Uh, betul, betul. 3D pass itu betul. di band cuma harga berapa, mas? Eh lima belum pajak. 3 D Pass loh, murah, Masih murah, banget, murah sih. sih, murah sih. 3 D Pass Bang. untuk dapetin nonton Luffy dan kawan-kawan hmm, dari iya. luar. Tapi ini bakal segini terus, atau ini ternyata early bird, atau gimana nih? Enggak, enggak, enggak. enggak ini ini, ini udah, udah, ini. udah, udah kategorinya. Iya, dia gak ah, uh. ada gorengan early Early bird. Jadi, so. kalau daily nya itu, uh, di Hacau. Friday itu enam okay. ratus okay. Sama semuanya, pokoknya setiap hari tuh, oh, kalau daily pass, kalau daily pass, daily itu enam Iya, iya, ada tiket special show apa nih? Ya spesial show itu jadi ada beberapa uh, tempat yang mungkin uh, kayak Luffy fit oh, ini special show uh, beda uh, iya, beda iya, iya. sendiri jadi kalau Lo nggak beli 3D lagi uh, uh, misalnya Lo cuma beli harian uh, Lo kalau mau nonton Luffy gitu misalnya uh, Lo harus bayar lagi oke okay. gitu. uh, cuma murah kok cuma tiga ratus lima puluh ribu doang 350 tambahan ribu. ya tambahan nuh nice 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 nice, nice silakanlah nice, nice. datang ke Jawa Jazz. Tidak usah makan nonton musik aja, <laughs> uangnya sudah habis. <laughs> <laughs> Jadi, iya iya iya. gimana nih? Dari sedikit line up yang udah keluar, kira-kira lo, lo berdua nungguin line upnya siapa ya? Lo berharap Lokal siapa yang Ataupun interlokal? Nonton siapa berharap ya? Kan belum dikasih line up kalau Malik pasti udah main kan? Pasti ya, dong, Danila tuh pasti juga kayaknya main hmm, juga hmm. gitu. Yang gak, mbak pasti main Death Squad. <laughs> beda, <laughs> iya beda, beda genre Beda genre iya, Bunga-bunga. Lo <laughs> <laughs> berharap siapa nonton di sini? Kan lain apa belum keluar nih? Uh, karena kan memang java jazz kan lokalnya juga gak terlalu jazz-jazz banget kan? Iya. Kan gue pengen nonton slang tapi dengan... dengan oh. Jazz, uh. ambience. Uh -oh. unik, uh -oh. sih. Unik, unik sih, sih. Unik, unik sih, unik sih. Lo, 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 yes. lo. lo, lo. Gue sih ya ya kalau gue sih ya pasti yang lokal-lokal aja lah. Karena Siapa ya. lo pengen nontonnya? Luar. Nadine, Nadine. Uh, Nadine mah udah pasti main. Sal Priadi, Sal Priadi. Beberapa Salpriadi. kali dia gak main Nah, ya. Sal Priadi sama si Nadine Amizah. Ini dia ketahuan nih pendukung calon presiden yang... Siapa? Yang, uh itu mereka berdua. Oh, iya. Ini gak kasih aja nih. Lo tau judul lagunya gak? Sal bareng Nadin. Nadin. Doa paling <laughs> Amin paling oh. serius. Amin paling serius. <laughs> mereka tuh pendukung paling serius kalau kata dia. Iya, ya. iya, iya, iya. Lu gimana line up-nya? Yaitu gua paling pengen nonton Raisa.

Ah itu gua gak tau Sabri Adinya Iya bareng-bareng Sabri Adinya juga Rame itu. gua liat di sore orang-orang bro Gokil banget gue Subuh-subuh loh Orang-orang Bener-bener mainnya jam 6 pagi Iya ra rame Rame banget yang nonton Dan ini ya Ini gue cuman ini doang nanya ya hmm. Kalau lu datang ke Synchronize kan Lu pasti langsung ucap Wah oh, banget lu datang. Uh. Tapi kalau lu datang ke Java Jazz yes, Lu gak pernah dicap kayak Jazz yes banget, banget, lo. banget lu nah, <laughs> <itu> kan, <laughs> Iya sih Kayak, iya, kayak iya, memang itu kayak udah acara Stiklah. udah kayak kultur banget gitu kayak apa iya. jazz aja sih udah datang aja gitu ya pada akhirnya nah, kan banyak gitu ya. juga acara-acara jazz juga kayak jazz gunung oh jas iya benar jazz kus tu kampus yang jazz kus hmm. kalau uh, bulan ramadan itu ada ramadan jazz oh, ramadan jazz di iya, cut mutia kemarin di cut mutia betul selalu ada, ada, ada selalu ada, di situ selalu di situ ya selalu di ada prambanan jazz ya ada ah, ah, prambanan dia tuh pernah datang tuh iya wah enak banget jazz banget Si paling jazz banget liputan enak banget paling jazz banget gua tapi saat itu pramanis yang paling gue inget adalah uh, Nadine Nadin main gitu uh, ya. Terus belakangnya tuh ini apa? candi. Candi-candi gitu. Iya. Oh, jadi majestik lu nontonnya oh, ya oh, kayak oh, gila, keren sih. banget men. Nadin langsung berasa pop culture banget gitu. Iya, ya. Kayak, Jazz culture banget gitu ya. Jadi kayak tung deh. <laughs> oh, ada gini gitu. Enggak. <laughs> <laughs> oh, gue pikir ada. Pengen <laughs> <Gini> <laughs> Tiba-tiba opening langsung. Ada 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 tapi memang maksudnya Java Jazz dan semua festival jazz memang menyenangkan banget sih sebenarnya hmm. buat ini nih karena emang kayaknya nggak ada pretensius tertentu gitu kayak ya, kalau gue sih cuma bisa bilang ketika datang ke acara Jazz wangi iya oh, benar-benar benar-benar benar ah. setuju sekali ya lo setuju juga nggak ada keharusan harus pakai kaos tertentu iya gitu, iya iya iya, 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 iya nggak tiba-tiba iya. lo harus pakai iknoknik tuh ah. enggak enggak juga enggak <laughs> ada juga kadang yang iya, iya, jual iya Jazz Gunung. Jazz Gunung. Iya iya. 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 iya. stage itu biasanya oh, iya. uh, apa Buat namanya? racing star, racing star, uh -uh. opening oh, opening oh, egg, iya. gitu. Early early eventnya tuh dia bakal kayak gitu tuh keliling OP kampus event. gitu yeah, eventnya okay. dia bakal yeah, ada okay, bus okay. Okay. stage Jazz, gym. jazz, bass, jazz bus, yes jazz, jazz bus, yeah, Selain ada musisi Indonesia internasional muda sampai tua juga ada di situ ya. Iya. Seperti benar. kali ini kita akan bahas segmen kedua musik hit story band tua juga nih. Kita Siapa? langsung masuk musik hit, hit story. story. Nah. Siapa band tua yang mau lo bahas? Uh, kali ini kita akan bahas The Tillman Brother. Wah, Uwis, gila Legend nih. ini, ini uh, mah legend bro. ini, bukan band tua, ini legend Yo, iya. ini. Legend, iya. Bahkan Beatles aja nontonin mereka betul, ini. Betul, betul. Iya. Selain uh, kita kemarin episode kemarin bahas Rolling Stone, yeah. kita sekarang rock and Rolling roll Stone. lagi nih, Rolling Stone. Hmm. Kita bahas rock and roll lagi nih, Bro. Hmm. Uh, iya iya The iya. The Tillman Brothers iya. Brother ternyata band ini sudah menjadi grup musik tertua asli Indonesia dan dia Brothers ini adalah band Belanda Indonesia yang pertama berhasil masuk internasional pada tahun 50-an. Oke, okay, oke. Okay. Mereka adalah salah satu perintis rock and roll di Belanda. Betul. Ya. Dan band ini terkenal banget di Eropa jauh Wih. sebelum The Beatles, The Rolling yes. Stones dan, dan The Tokens dan The gitu. Tokens. Jadi sebenarnya eh uh, karirnya justru di Belanda ya, tapi ya, memang ya. orang Indonesia yang tinggal di Belanda gitu. Iya, iya. Iya, ya, kayak ya. mereka tuh ngisi reguleran di sebuah pub-pub uh, pub di Belanda oh. gitu. Oh. Uh -huh. Terus unik ya kan ah, ah, itu itu jadi bikin mereka naik tuh ya iya nice, namanya nice, namanya jadi akhirnya naik gitu loh iya, 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 iya. dan sampai mereka tuh pernah tampil di istana negara di hadapan presiden soekarno Wih. di tahun 1949 gitu. oh, 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 oh iya, ya karena di indonesia sendiri nama tilman brothers masih menjadi nama yang asing Betul. masih banyak belum tahu juga apalagi ke daerah sini kan karena masih uh, karena meski dikenal hanya oleh oleh. <tuk> <tuk> Meski dikira <tuk> hanya para kolektor musik gitu ah. kan. Hmm. Ee, sebuah kenyataan yang sangat disayangkan. Iya, eh, iya, menurut gue sih ee, bukan disayangkan tapi lebih ke kalau memang lu mau ngelihat roots musik pasti lu kan ketemu tuh. Betul betul betul. The Brothers, Darah Puspita, terus yeah, iya, iya, ya Gus Plus betul. gitu kan iya sih, iya, RR RR si. di era di yang an 60-an. Kalau emang explore pasti kena sih itu. Pasti kena. film Members sih yeah, percaya yeah, lebih iya, dulu memperkenalkan musik Beraliran rock sebelum The Beatles, jadi banyak yang bilang nih. Uh Tilman tuh aksi panggungnya kita. gokil. Aksi panggungnya gila gila, mm. gila gokil, banget karena jadi... kayak kontrabasnya main uh, dundang dundang iya. terus akhirnya nah. si gitarisnya naik ke dalam di atas kontrabasnya oh, gitu kan oh. yang main gitarnya tuh oh. oh. lompat lompat. Cangcuters lah sebenarnya cangcuters. Iya e. benar benar. benar. Cangcuters e. iya, 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 iya. vokalisnya juga gaya gayanya mirip iya, iya, gitu iya. kan. Terus kakinya yang kurus banget yang gitu sama. sama. sama iya sama terus gaya ngetwist. Nah iya benar benar. Dance twist itu ya. Berarti nggak cuma fokus ngebagusin karya musik mereka tapi stage actnya juga di banget Pikirin banget mereka banget menghibur ya. banget menghibur ya. banget, nice, ya. banget. Nice, nice 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 kayak yang apa gitaris-gitaris uh, gitaris -gitaris berhadapan belakang gitu terus sama-sama oh. turun sama-sama turun gitu iya <laughs> okay. okay. coba okay, dulu lihat okay. dulu lihat banget nah, dulu nah, mereka banget, emang main, mereka sih. bisa kayak gitu karena juga mainnya jago sih iya karena mainnya jago jadi iya. bisa petakilan iya. oh, oh. iya, iya, dan iya, kayak gini iya. video ini Ah, nah. cari lu. <laughs> dan The Tillman Brothers ini abang-abang terdiri dari Andi Tillman yeah, di gitar Reggae dan Tillman. vokal. Tillman. Regi Tillman di second lead gitar, bass, enam senar dan yeah, vokal. Yo yeah. ada Hans Bax yang mengisi ritme gitar vokal dan ada Rob Latu, Latu Perissa. Perissa eh, Perisa. Perisa, Perisa, ya, gitar, bass dan Lulu Tillman. Yeah delu Tillman dan gentleman di drum vokal dan vokal. Jadi dia memang swing pemenang. banget sih mereka sebenarnya uh, rock and roll yeah, swing. Iya iya. Rock and roll iya, iya. swing. Iya, Elvis tadi gua, yang lu bilang. Iya, uh, oh. Cara main drumnya juga benar-benar swing banget. Chuck Berry bisa masuk swing apa rock and roll aja dia? Apa rockabilly? Menurut and roll? gue yang paling Nggak masuk sih Davi, sih Davi sih. Davi Davi Sumbing. Wah. Wah. <laughs> Nah ternyata ini penampilan Detil 500 oh, itu selalu betul. diisi dengan solo-solo instrumen dan yeah. atraksi mm. yang ekstrim dan unik di masanya. Jadi memang-memang yeah, yeah, yeah. memang tergolong ekstrim kalau kita lihat dari sekarang ya. Tapi mungkin hmm. dulu memang itu salah satu hiburan. Wow. Karena kan memang gini loh. Stage act itu. Ya betul, ya. betul. Musik kan belum, ada, belum disebarkan disebar yeah, yeah, kan iya, Jadi ketika yeah, lo yeah. nonton satu band, pasti tuh band bakal segi mana oh, yeah, enggak, yeah, yeah. ngelakuin The bestnya gitu hmm. loh, udah pasti aneh-aneh gitu kan? Iya, oh, oh. memang kalau kalau ngelihat dari zaman dulunya, kalau misalnya ngeband itu kayaknya lu harus ada sesuatu yang beda, bukan sesuatu yang beda, kayak lu harus ada part solo deh. Iya iya iya. Iya sih? Yeah, yeah. Ketika yeah, yeah. di panggung tuh, uh, uh, Kan, uh, kan kalau uh, anak-anak dua uh, an kan gini, uh, ini dia Anggi di gitar. Iya, yeah, langsung. langsung. Oh, iya benar-benar. Dylan. Bener, bener, bener di belakang di <tid> mana <tid> dicariin dari tadi pada pakai hati dilan 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 <tid> dilan, dilan, mana, dilan, <tid> dilan ayo naik naik iya, naik naik iya. gitu kan nah kalau sekarang kan emang emang jarang jarang <tid> iya. hampir <tid> udah nggak ada malah bang mm. sekarang yang gitu-gitu kayak nggak perlu gitu ya kalau tapi mm. ya kalau ya band-band <tid> gede sih masih sih kalau band-band gede <tid> masih <tid> ada <tid> part solonya gitu sih sebenarnya kalau menurut gue itu bukan aksi unjuk 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 rasa aksi unjuk kebolehan kebolehan skill ya. skill, skill. Yeah, yeah, yeah. Tapi culture sih, aja itu enggak, ya enggak buat napas oh, oh benar bener, 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 napas bener, bener, ya kan habis nyanyi sekitaris gitaris dulu oke setelah itu gitarisnya napas hmm, dulu baru drummernya gitu kan oh iya, iya, bener, tapi yang nah, oh ada ya. napas sih drummernya kalau menurut gua karena abis dia berubah Main lagi. bareng lagi. kapan pasnya kata dia gitu. Karena ngomong-ngomong soal drum nih si Lulu Tilman nih si si drummer ini kan hmm. sering ngelakuin yeah. solo drumnya tuh Betul, iya iya apa muter-muter muter muter mukulin oh, oh, simbal iya 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 mukulin iya iya. tomnya nya jauh. gitu ini, ini, ini contoh nih videonya nih. Tung, mampus lu. <laughs> <sir> 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 uh, termasuk yang tadi Mas Anggi ngomongin si Rob tuh yang main kontrabas. Kontrabasnya ini, iya iya. Pak sih sampai si sampai si tidur. Iya terus di gini-gini nih mainnya. Heeh. andi nya sampai apa naik naik kontrabasnya. Oh karena itu video-video yang paling terkenal itu yang kayak gitu ya yang, iya yang iya. masih hitam putih juga oh, kan oh, tahun 50-an yeah, iya nice, nice, yeah. nice. nice. dan ini kayaknya kalau soal The Beatles terinspirasi dari dia tuh si ini ya mas ya yang Ringo. Uh, Ringo 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 yang nonton mereka ya iya yeah, uh, karena Ringo uh, tuh suka nonton mereka di Belanda gitu mungkin oh. karena dia biar gampang ke Red District <laughs> <laughs> mungkin belum ada saat itu <laughs> <laughs> ah jadi kayak lenong nih. <laughs> lagi dong <laughs>

Ui. Jawa Tengah pada tahun 1991. Yang Indonesia, yang Indonesia tuh ibunya ya. Nyokapnya. Iya. Mm -hmm. okay. mm -hmm. yeah. Dan Jane uh, sebagai anggota yang paling bontot justru paling awal menghadap sang kuasa yaitu Udah. 25 Juni 19 93. dua tahun selepas kematian ibunya salah aduh, uh, satu ya. tahun berikutnya sang drummer Lulu juga menyusul. Ya karena oh. udah umur juga sih kayaknya. Iya, terus pemain bass uh, Tilman juga meninggal di Jember, Jawa Timur pada 29 apa, 2 tahun 2000 silam. Oh, Regi Tilman adalah anggota The Tilman Brothers yang terakhir berpulang pada Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu meninggal di Den Haag pada Rabu Den tanggal Haag 12. Jerman ya? Bukan ya? Belanda. Belanda eh, ya? Sorry, sorry sorry sorry. 12 Maret 2014. Dan Andi sebagai frontliner The Tillman Brothers meninggal pada Kamis 2011 Paling terakhir tuh Andi Tillman tuh hmm, Di... Iya di Frontliner Di ritz ya Di, Denham, di Richwick, iya. juga uh, Kanker lambung sakitnya gitu Sejak tahun 2019 tuh so dia menderitanya Bang Abang hmm. Hmm. Dan kepergian Andi dan Regi sebagai generasi akhir dari till Tillman Brothers ini Gak cuma merupakan kehilangan bagi warga Belanda teman-teman Tapi kehilangan juga bagi penggemar musik se-Eropa Tapi kesedihan ini bagi yeah. pencinta musik adalah yang mereka sangat-sangat rasakan gitu iya iya yeah, iya yang iya. ya, nah, enggak, bukan kehilangan region dulu, <laughs> cuma maksudnya kehilangan iya, satu kehilangan satu bandnya itu oh, oh, kita iya. kehilangan sejarah nih bro, gitu hmm, bener-bener legend ya, parah iya parah sih parah tapi sebesar itu uh, 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 uh. lo ada gak sih di spotify? <laughs> apanya? Tilman? belum cek sih gua kayaknya uh. gak ada deh bang ada ya di spotify ya? wah oh, ada, ada yang nyimpen yang rekamannya pasti ya? iya 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 lah ya, iyalah itu udah pasti di lah Lu pakai wardrobe dari sini apa? omong <gantan> <apa? gantan> gitu. Apa? Apa bawa sendiri sih? Bawa sendiri karena kan aku setiap hari gemuk lagi. Waduh, pantasan lu selalu terlihat. Ngomong-ngomong <tik> soal gemuk kita ada temuk, di segmen di segmen <gantan> <tik> <Hah>? <tik> M nah, masuk Kita okay. masuk ke dalam segmen 3. Gemuk. Seipa oh, tiga, gemuk gitu genre musik. Genre musik. Bahas gemuk lagi nih. Sekarang Bastio lagi berarti nih. Yeah. Gemuk genre musik kita kemarin udah bahas soal rock and roll, sekarang kita bahas yang agak lain nih. Betul, hmm. bahas yang sebenarnya tidak gaul tapi digauli oleh banyak orang. Oh. Enggak beneran? Iya sih, Maksudnya, iya sih itu gue mau ngomongin genre musik campur sari Oh. Nah ini gue pengen nanya nih abang-abang Campur sari sama keroncong bedanya apa sih? Apa campur. emang beda jauh ya? Uh, campur sari kan sebenarnya lebih ke musik Culture. Agak ke tapi udah pasti harus Jawa gak sih? Koplo Koplo da, uh. dangdut tapi Kalau koplo gitu. emang udah pasti Jawa kan Dan originalnya Dan liriknya tuh Jawa Kalau hmm. keroncong hmm. itu kan Bebas ya? Indo gitu-gitu oh, oh, gitu ya. Oh, Iramanya kalau keroncong. Iya beda-beda. kan genrenya. Beda-beda. Oh berarti kalau campur Sari Jawa hmm. seperti koplo gitu-gitu ya. -gitu, hmm. Iya 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 iya. Oh ada langgam juga. Langgam musik seperti apa? Langgam itu kayak pakai ukulele lebih, juga, deh. lebih pakai kentrung juga. Bukan lebih ke Sunda kalau langgam ya? Oh itu tuh oh, tuh. Sunda ya. Neng, neng, oh neng, ini neng, neng, uh, Kenong kenong Bukan gem, eh. ah, Betawi kenong bilangnya Gamelan 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 Gamelan, gamelan, oh. ya, Jadi sebenarnya memang Ya kan campur sari juga ada Bunyi-bunyi gitunya juga oh, iya, iya Kayak unsur -unsur. <laughs> Gak terlalu ya, <laughs> ya. Gak terlalu ya? <laughs> Semutnya aja sih Iya <laughs> <laughs> nah, <laughs> yeah, nah, yeah, yeah. Tapi memang uh, tren campur sari ini Membuat Bahasa Jawa tuh jadi Bahasa yang umum Betul Betul, betul betul Jadi bahasa yang pop Uh, 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 Dari awalnya uh, uh, orang baca liriknya, terus penasaran. Ini maksud artinya, artinya apa? apa? Uh, uh, Sampai akhirnya orang mengerti akan makna lagunya. Betul, uh, betul, betul. Lo campur, kira? campur sari yang lo suka apa? Ya siapa lagi? Kalau bukan kalau bukan the Godfather of Ambiar, oh, yaitu Didi Kempol. Ya, ini legend ya. banget almarhum ya. Almarhum, Beliau, almarhum ya. almarhum Didi kempot. Jadi ini Didi Kempot ini adalah uh, apa namanya uh, orang yang mempopulerkan mm -hmm. genre campur sari. Betul. Sampai uh, dan itu sangat-sangat banget. Uh, memang mungkin gak pernah terkenal secara nasional hmm. mungkin ya. Hmm. Tapi kok di grassrootsnya tuh memang gede banget. Iya, Kata kan siapa? Iya, iya, iya. Kata siapa? Didi Kempot baru terkenal saat lagi campur sari itu. Mm -hmm. Sebelumnya itu kok. udah sangat terkenal banget di Suriname. Oh Suriname, Suriname betul saja. Oh, iya, iya, iya. Karena kan ada komunitas Jawa uh, Jawa, Jawa di Suriname. Oh, okay, di sana okay. dia bulak balik tuh. Yeah, 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 bulak yeah. balik Suriname Indonesia. Selalu tiap bulan tuh pasti ada tampil di sana. Oh, <tuk> ya. ada undangan maksudnya. Iya, memang memang yeah, yeah, ada acara re reguleran -re -re gitu. Dan nah, dia maksud, tuh maksud. memang memang liriknya tuh kan memang sakit hati terus ya, Mas ya. Mm. Makanya dia dibilang Godfather mm. of Ambyar alias yeah, yeah, yeah. Uh, broken, broken heart. heart. Tapi tapi kalau lu baca liriknya atau dengerin lagunya gak alay. Kayak ya, sedih-sedih gak ala, kayak emang enggak, 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 enggak. goks nih bro gitu. Iya, iya. Jadi iya, kayaknya ketika lo sedih, lo campurin lagi dengan joget. Wah oh, kacau itu. Iya, iya jogetin Ayo, aja gitu. Jogetin aja gitu. Iya, iya, gitu. Iya, iya, iya. Nice, 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 nice. Nah mengenal genre musik campur sari memang sangat populer di penjuru Nusantara ya teman-teman ya. Kepopuleran ini salah satunya dibawa dan nyanyikan oleh almarhum Didi Kempot sebagai penyanyi campur sari yang melegenda. Siapa yang tidak penasaran dengan lagu Campur Sari tapi semenjak kepergian Mas Didi Kempot membuat dunia musik Tanah Air berduka. Weh, kaget emang, banget sih waktu itu. Emang, itu pas lagi dan itu pas lagi kayak lagi tinggi tingginya. Ya, iya, iya, bener, Dia Lagi diundang di TV Nasional. Bener -bener, gitu, iya, bener -bener, kan iya. iya, lagi emang benar-benar pick banget itu kayaknya. ininya. Dan Banyak sih ada beberapa sih kayak Almarhum Basurip juga kan. Mm, oh iya, iya lagi pick-piknya. Pik, pik iya benar-benar. Iya, mungkin kayak. Uh, waktunya, iya, iya, kadang kan iya. juga nggak tahu, kan? Oh, oh. Yeah. Coba deh, band lo terkenal, mungkin hmm. lo bisa meninggalkan dunia. <laughs> 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 nggak, nggak ngeben gua, bang. Oh, iya, iya. Nggak ngeben gua. <laughs> nah, uh, apa namanya? Karya-karya uh, beliau ini menembus pasar internasional dan dapat dikenal di... Uh, apa luar negeri tentunya mm, ya. Setelah sepeninggalan Didi Kempot, lahirlah penerus almarhum Didi Kempot yaitu Denny Caknan. Nah, nah, the Prince, The Prince. Kan, tahu kan. Yeah, ini ya. yeah, the Prince. Yeah, oh, dia mah yeah, emang yeah. yeah, gila yeah, banget tuh. Yeah. dari yeah, mana sih, Bang? Dari Ngawi. Ngawi, Ngawi. Jawa Timur. Kalau itu Jawa Timur. Jangan dibecandain ya. Enggak ada. Jangan, jangan. Enggak ada apa. Ngawi. 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 Jauh jauh kalau gaulnya gaulnya. Iya, jadi si Deni Chanan ini adalah pemuda Ngawi asal Jawa Timur. Ya, pemuda asal Ngawi Jawa Timur. Hmm. Jadi disebut-sebut sebagai penerus, penerus almarhum Didi Kempot. Kempot. Betul. Bahkan si Gus Miftah tuh pernah bilang Deni Chanan itu berpeluang untuk menggantikan almarhum, tapi ternyata Deni Chanan itu Oh, jadi gini, si Gus Miftah bilang kamu tuh penggantinya almarhum, hmm. tapi ternyata si Deni Chanan tuh berat-berat oh, berat, gak, berat, berat, gitu berat ya. menyandang menyandang memang namanya gede banget, Mang. Orang juga merasa pasti Wah, ya, iya, iya, dia pasti juga ngerasa mm. gue nggak belum belum semaestro itulah yeah, karena dia yeah. menurut menurut dia tuh nggak mm. nggak ada kesamaan gaya bermusik antara dirinya dan mm. Didi Kempot gitu kan. Walaupun mm. orang sebesar apa tadi uh, Gus Miftah aja udah mengamini ya. Mm. Ya mereka cuman sefrekuensi -se dengan lagu-lagu campur sari bahasa yeah, bahasa Jawa, Jawa mm. gitu kan. Iya memang mm. memang Denny Canan agak lebih ngepop sih. gitu yeah, ya. Iya oh, iya lagunya, yeah, iya, rangkumnya ya. Tapi uh, memang dari awal Denny Canan tuh bikin lagu tuh yang

Sampai, sampai sekarang tuh terakhir itu ya uh, kantor gue yang lama itu mau ngundang dia itu dianya harganya sekian hmm. belum termasuk lagi jadi tuh uh, iya iya, Nih, iya. So itu uh, bikin series ya film ya enggak uh, konser mas konser, oh konser, konser. ya konser, oh, konser konser jadi uh, enggak enggak termasuk lagu ini Jadi lagunya eh, per, eh, apa biayanya per, dihitung per lagu. Mm -mm. Jadi si sosoknya segini, mm. per lagunya segini. Lihat mm -mm. ya, dengan oh, wadaw. mengundangnya aja segini, iya. lagunya segini gitu. Wah, gila ya? ya iya. Kan, kan emang lagi bikin series juga kan? Iya, sama sama salah satu OTT di oh. bonjeruk Oh iya. Oh iya mm -hmm. oh, iya iya tahu. Iya tahu, tahu, tahu. kan di Jogja. <laughs> nah, ini jalan tahu enggak sih lu pernah ah, hampir kayaknya kan Kan dia udah kawin nih sekarang. Iya. pikir bakal sama Happy Asmara tahu. Uh, iya. kenapa kenapa emang? Enggak, memang kan apa namanya Happy Asmara sempat nge lagu dia terus mereka sempat oh, dikit bareng iya. gitu. Oh, iya jadi terbangun lah, terus, ya. Kayaknya keren aja gitu kalau udah dikenal nama Happy Asmara, maksudnya iya, kan sama-sama sama-sama iya, uh, hype. Iya, gitu. Gitu. Oh, bang <laughs> makan dulu ya, makan dulu ya. Iya. Yeah. Ya, makan dulu deh, makan dulu deh. Nah, nah apa? Eh, lagu dia tuh bang. Iya enggak, men iya. Menjadi hits kan. Uh -uh. Itu udah ditonton sama orang banyak banget di Yusuf. Iya. Yeah. <laughs> Wah gila itu penontonnya ya, sampai berjuta-juta. Ah, sam dia emang ngupload apa juga dimakan ya sama orang, iya kayak sama iya orang. Iya, sih, sih. iya sih. Bahkan ngupload permintaan maaf juga mungkin <laughs> di, <laughs> buat ditonton. apa minta maaf nah kerennya sama. adalah Denny Yanit justru ngebuka banyak pintu dari musisi-musisi sejenis tau gak lo iya yeah, campur sari-campur sarian huh, iya uh, yeah, iya yeah, iya yeah, sampai yeah. kayak Awak siapa tuh? Ada teman sama Darboy, Darboy. Darboy, Darboy terus apa? Nemen ya? Hendy X X Dia kayak maksudnya dia tuh juga enggak wah gua satu-satunya. Enggak deh malah yaudah, Bareng -bareng okay. ya udah oh, yeah. yuk bareng-bareng eh. ya. Tapi emang terjaga banget sih community campur sehari Jogja ya terutama ya. Katanya hmm, sih emang kental-kental hmm. banget, banget. Iya, awalnya. kayak ya di awal mungkin uh, Jogja Hip Hop Foundation, oh. ya kan. Yogyakarta, oh, iya. terus apa NDX, nah, iya. gitu kan. Terus Dani, oh, so, Dani um. Caknan, hmm. terus Darvin. Soima tuh juga sebenarnya ini juga ya. Nah, nah so, NDX nah. tuh katanya memang nongkrong sama itu do apa Jogja, apa, Jogja apa Jogja Hip Hop Foundation. foundation. Iya oh. nongkrong nongkrong dong. jadi. Bukannya suaminya Soima salah satu personilnya oh, Yogyakarta iya, Hip Hop Foundation ya? Oh iya iya Masuk iya iya. Kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Masalah, iya. Iya, Karena waktu ulang tahun anaknya aja kan ngundangnya kan. NDX kan? Iya iya iya. tahun anaknya yang Anda NDX. Anaknya cuma di balkon di atas gitu. Yang orang-orang teman-teman nyokapnya pada yang joget-jogetan oh, <gitu ini. Joget Wah, merasa beruntung sekali anak itu. Tapi <tuk tuk> iya. lu sebagai orang Bogor ini menikmati Deni Chan maksudnya campur sari jauh-jauhan gitu. Gua menikmati Bang kayak Dekuda. Uh, almarhum Dediko. Oh, bukan. almarhum <laughs> Dediko Kempot. Dekuda juga gue dengerin, cuma oh, iya, kan dia dekerin. bukan campur sari kan. Oh, iya, iya keren banget iya. itu bro, legend juga dia di Bogor. Iya, 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 Dekuda. iya. Ah, Deni Caknan juga gue dengerin NDX sama Denny gua Cakur <laughs> <laughs> eh, tau gak lo? Gue kan pernah ke papan ya. gue pernah ke papan. Uh, ngumpet ya. <laughs> <laughs> masih lucu nih, masih lucu apa namanya kantor terus waktu itu gue datang ke satu, satu acara gitu tuh acaranya jawa-jawaan men jadi kayak hmm nih orang ada satu band khusus ngover Denny Kaknan. Dan, oh. dan dia udah terkenal banget di Balikpapan papan, gue lupa namanya siapa hmm. deh. Ya Mas Ake ya, Mas, mas Ake, Ake ya, bener kan? Gue tau konsepnya. Gitu. Oh iya 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 iya. Dan semua orang tuh seakan-akan tuh Denny Caknan yang manggung gitu, bener-bener ini. Hype-nya sama kayak sama, nonton sama. Denny Caknan ya? Berarti emang udah bagus juga itu doi. Sebenernya kalau secara tampilan Dilan mah sebenernya bisa kita... Uh, bisa. Create, kita create sebagai penyanyi besar ya. Coba ngomong Jawa. Ya, eh uh, uh Nengkene. Neng kene, neng kono, neng kono, bang gua gak bisa jauh demi Allah. Kenapa ya. ya, nembak ah. begitu dah? Kenapa? Neng, neng uh, kalau Jawa tuh uh, saya mau makan. Saya mau makan. Nah, segawon, segawon, bade dahar. Ba <laughs> ya bener. Bade dahar bukan Jawa sender. Barat. Iya enggak bade dahar. Dahar juga, dahar juga makan. Bukan nak ah. bade nya enggak. Badenya bener. <laughs> dahar bener. tuh, dahar tuh. Alus.

eh apa segawon oh <laughs> jelah, jelah. Jelah. itu berarti artinya gue mau makan asu. bukan mm, ya kalau asu kan itu. kasar kalau segawon tuh lebih halus kalau kirik tuh anak anjing oh. kiri anak anjing kiri kiri itu anak anjing bro gue orang batak tapi gue bisa bahasa jawa karena gue sempat tinggal di jogja hmm. itu eh kalau jancu tuh udah udah nggak kasar ya mas eh uh, iya jancu jawa. itu jawa timur itu kan oh Lu kenapa nanya jancok bukan enggak, kasar? Enggak kan lagi ngomongin Jawa? Enggak soalnya jancok kasar anjir. Enggak. Jancok itu artinya teng. Iya, teng. Peng. Oh, iya bener. Jadi oh, itu buat percakapan buat ini kan buat percakapan sign gitu. Jancok, jancok, hmm. ah, hati-hati teng oh, gitu. Orang ada video orang anak-anak ke dua ketemu ganjar, dengar enggak? Yang di -eng sopo yo, sopo yo, sopo yo, cu, yo, cu, gitu oh. ya. Yang belanja itu. Iya, iya, iya. iya. Tapi cu itu beneran dari jancu, ya bukan ada kata lain cu. Jancu gitu. dari Enggak, Gue gak tau, gue nanya. Tuh. Emang bener dari jancu berarti? Cok, Cok. iya. Iya, iya, iya. Ox, ox, bray, ox, bray, ox, bray. udah hmm. kalau misalnya mau bahas uh, apa, ngobrolin sama Jawa, ngobrol sama gue. Tapi gue pengen nanya ke lu semua ya, hmm. komputer, hmm. komputer apa yang romantis? Wow. Dia manja dia. Hmm. Hmm. Hmm, apa ya?

Terima kasih tonton, sudah nonton episode Cekson kali ini Jangan lupa nonton program-program lain di Next Era Entertainment RKKN, UGD, dan yang lain-lainnya Iya, jangan lupa juga follow instagram at next dan nextera entertainment Oke, akhir kata gue Anggi pamit Gue Dylan pamit, gue Tio pamit, dadah Sampai ketemu lagi